اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di awali niat syair bermula menyebut asma dengan bismillah, membahas wacana yang maha mulia, istighfar hamba kalaulah salah. Awalnya iman itu syahadat, pembeda orang iman dan sesat, kunci utama dalam ibadat, pembeda pula benar dan subhat. Syahadat tauhid pokok pertama, dibaca ikhlas itu utama, resapkan makna di dalam sukma agar sempurna dalam agama. Ilmu tauhid hukumnya wajib, supaya iman tiada terhajib, menambah paham tentang hal gaib, membuat amalan menjadi tertib. La itu makna tiada, hilangkan segala karsa dan tanda, buang segala wujud dan benda, panas segala apa yang ada. Ilah artinya adalah cinta, tujuan pertama segala cita, tempat tujuan setiap kata, tempat bertuhan semua kita. Hanyalah Allah ilah dituju, tempat semua hamba tertuju, tunduk terpaksa atau setuju, hewan, tumbuhan atau berbaju. Segala cinta menjadi panah, selain dia tiada bermakna, padanya segala sifat sempurna, karena dia niat karena. Itulah makna syahadat pertama, tauhidullah itu bernama, kepunyaannya semua asma, dipakai doa akan utama. Asma pertama itu Ar-Rahman, pengasih ia sepanjang zaman, kepada manusia, hewan, tanaman, nyata dan gaib dapat siraman. Sifat yang Rahman untuk semua, tidak Islam pun dikarunia, tunduk dan bangkang di jatah sama, tiada dipilih, tiada utama. Barang siapa rajin tafakur, terpikir ia akan bersyukur, banyaknya nikmat tiada terukur, bersujud ia sampai tersungkur. Asma kedua itu Ar-Rahim, penyayang hanya pada yang muslim, yang ingkar akan di neraka jahim, yang beriman ikut jalan Ibrahim. Hamba disayang itu pilihan, terhadap coba sabar bertahan, diberi miskin tetap bertuhan, dicoba harta rasa titipan.
Jagalah tetap disayang Allah, taat ibadah itu bermula. Jauh maksiat berbuat salah, kerjakan makruf dapat pahala. Sifat ketiga itu Al-Malik, resapkan makna wahai sang salik. Mudah baginya membolak-balik, setiap perkara tiadalah pelik. Malik adalah sifat sang raja, bukan dunia akhirat saja. Di keduanya ia dipuja, perintahnya meliputi apapun saja. Tunduklah pada perintah Al-Malik, sebelum takdir jadi terbalik, sebelum iman kita dibalik, sebelum dikubur sempitnya bilik. Sifat kelima adalah suci, Al-Qudus nama dia dirinci. Tak perlu jaga atau dicuci, walaupun semua makhluk membenci. Sifat yang suci tiada campur antara iman bersanding kupur, antara air ataupun lumpur, sucinya tiada dapat diukur. Wahai saudara pemilik iman, buat Al-Qudus jadi amalan, siang dan malam jadi pegangan, agar menjadi hamba pilihan. Dia Maha Pemberi Selamat, sifat assalam kepada umat. Sejahtera kita akan dibuat, selama jalan selalu taat. Assalam menjadi karunianya, untuk hambanya kelak di surga, diberi minum air telaga, susu dan madu obat dahaga. Mukmin yang baik akan sejahtera, hidup di dunia bagai sendera, di padang mahsyar dapat bendera, kelompok manusia terhindar dera. Al-mukmin itu nama keenam, selamat hamba dari terbenam godaan syaitan seru jahanam, tebarkan sihir tatkala malam. Memberi aman itu sifatnya, hati yang nyaman pemberiannya, jangan pernah jauh darinya, agar selamat dunia akhiratnya. Negeri yang aman karunianya, karena penduduk tinggi taatnya. Bencana alam karena murkanya, karena ingkar banyak firman-Nya. Al-mukminin sifat ketujuh, pemelihara yang sangat kukuh. Segala alam dia yang rangkuh, segala peristiwa dia yang sentuh. Hanyalah dia sang pemelihara, baik di dalam tanah atau udara, juga yang gaib atau kentara, walaupun kecil sebesar jarah. Ingat selalu pada Al-Muhaimin, bertanda kita adalah mukmin. Dipeliharanya tentulah ingin, kokohlah iman bagai beringin.
والحمد لله رب العالمين.